Enggak. Pembahasannya itu. Yang kedua, supaya berterima sembahyang kita, kata beliau, Allah yujiba biha. Tidak boleh kita, ayahanda yang dibilang takkan di sini di masjid dulu, yaitu sombong. Maksudnya apa? Kalau kita rajin berjamaah ke masjid, ternyata ada nampak kita yang enggak berjamaah ke masjid, jangan sampai timbul di hati kita, itu enggak pernah berjamaah itu. Maksud apa? Kalau kita sering berlobe-lobe, jangan sampai lain kita menengok yang enggak berlobe. Kau belum berlobe, kau. Berlobe yang kita. Maksudnya apa? Kalau kita mau duha, jangan sampai kita tengok orang yang enggak duha lah. Ya. Kita sodako, menyantuni anak yatim, jangan sampai kita tengok orang yang tak mau bersedoka. Ya. Tidak boleh. Setinggi apapun amalan kita, kita tetap takut kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ini kadang-kadang Pak, mohon maaf sama Bapak, terjadi waktu kita sembahyang. Sembahyang kita teruskan, pas di samping kita orang enggak pandai ruku. Terlintas jadi kita ala enggak pandai wani ruku. Kan gitu. Enggak boleh. Ya, tetap kita memandang rahmat, maksud Bapak kan? Jangan ada melecek dia, maksud Bapak. Paham enggak Bapak bilang ini? Jadi kalau tinggi ibadahmu, jangan sampai timbul gaya sama orang yang tidak beribadah. Maksud apa? Ya? Maksud apa? Umpamanya contoh, ada pemabuk. Ada pemabuk di tangga kita, suka mabuk, jangan sampai gaya kita. Kita nasihati, tapi tidak menjadikanlah gaya. Contoh Bapakku, ada kisah Pak Kadus. Ada seorang tukang judi ngasih sedekah bontot. Bontot namanya itu Pak. Tunjuk-tunjukan itu dikasihnya ke rumah orang yang rajin sembahnya. Tidak mau dia makannya Pak. Tidak mau yang rajin sembahnya makannya. Campakkan itu. Kenapa begitu ya? Kata yang anaknya ini kan orang mau judinya itu Pak. Mana ini uangnya kalau tidak dari Pak. Tidak boleh Pak. Mau sudah boleh dari mana tak boleh adalah ya. Maksud apa? Belum tentu itu uang haram. Maksudnya apa? Tidak boleh. Bajuni pun dia, pemabuk pun dia, tetap kita anggap saudara. Ya? Boleh jadi besok kita jadi pemabuk, jadi penjudi, dia jadi Pak Ustaz. Kayak apalah. Hari ini yang Bapak panggil aku Ustaz, Pak Kadus. Besok jurusan minggu depan, tahun depan bisa saja residivis. Residivis, Pak, masuk LP. Benar, Pak? Kriminal. Pada berjumpa sama Pak Kadus di apa di Lembang, pas Pak Kadus menindak darah pidana yang masuk Islam. Agak payah pula di sunat itu. Agak koras. Bisa Pak ya? Ya? Apa sih sama sunat itu? Buka susah aku pakai Pak Kadus pula. Bisa berubah. Bisa berubah. Tak boleh lah ya. Maksudnya apa? Ada seorang laki-laki memasak ayam. Memasak ayam di depan rumahnya. Tiba-tiba datang pengemis. Apa di dalam pengemis itu? Pak, kasih aku makan. Laki-laki itu bilang apa, Pak? Enak kali kau minta-minta makan. Aku dapat ini semua karena usaha aku. Pergi pengemis itu, Pak. Beberapa tahun kemudian, berubah nasib orang kaya dari pengemis. Datang di rumah orang kaya lagi memasak ayam juga, Pak. Meminta sedekah dia. Pak, kasih aku makan. Dipanggil orang kaya ini, bininya, dek, ambil dulu makanan di dapur. Ada orang yang berhajat ini. Keluar bininya. Tahu Pak bininya siapa? Rupanya bininya adalah bini orang kaya itu yang dulu. Begitu dia sudah meminta sedekah, tidak dikasihnya sedekah, dibuat Tuhanlah terjadi mereka bergaduh, bacore mereka, berpisah mereka, miskin dia jadi pengemis, bininya kawin sama pengemis yang tadi, pengemis itu dibuat Tuhan jadi kaya. Baru dibilang pengemis itu, oh berarti Bapak dulu yang meminta sedekah, aku enggak Bapak kasih kan? Oh iya, kenapa bisa gue jadi kaya? Dirubah Tuhan statusnya, yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi pengemis. Makan bininya pun pindah Pak, bininya pindah. Hati-hati Bapak. Kalau datang orang meminta uang sumbangan perayaan maulid, pindah gini Bapak ya. Hati-hati Bapak ya. Jangankan kekayaan, bini pun ikut pindah. Baru saya datang, bini ikutnya ikut. Mampus tu yang suatu. Bisa Pak ya? Hati-hati.
Satu, Pak. Yang kedua, kalau kita melecehkan orang, Pak. Kalau kita melecehkan orang, Bapakku, mohon maaf sama mu. Bisa terjadi sama kita apa yang kita lecehkan itu, Pak. Aku punya pengalaman kisah nyata. Bibiku, adik dari mamaku. Adik dari mamaku, kandung. Asalkan lewat dulu anak SD, ada anak SD, Pak Kamis, agak cipit matanya, Pak. Asalkan lewat anak SD, dibilang bibiku dari, cipit. Asal lewat anakku, cipit. Siringnya lagi anakku bayar lewat, man bahasanya, cipit. Gak lama tau bapak, kaya anaknya cipit matanya. Anak pertamanya cipit matanya, padahal bukannya Cina suaminya, cipit. Ah, dibuat Tuhan sama dia kenangan sama hidup kan. Nah, maka sering ku bilang sama santriwati di Arasi, kamu jangan menghina-hina laki-laki yang jelek-jelek. Kenapa Ustaz? Nanti dibuat Tuhan kawan tidur sama orang jelek sama hidup. Yang banyakan kita laki-laki ini asyik menengok yang cantik saja. Kalau kita tatap yang cantik, lama kita menengoknya 5 menit. Tapi kalau yang jelek lewat di depan kita 5 detik pun kita tetap buka. Berubah muka kita. Orang-orang yang menengok yang cantik saja tak mau menengok yang jelek, layak dia yakin nanti dibuat Tuhan bininya itu. Begitu bangun tidur dia tengah malam, kaget dia menengok bini. Maksud apa kan? Tak boleh ya? Maksud dalam apa? Ya? Tak boleh sombong dengan ibadah, tak boleh sombong dengan yang kita punya. Bapak ya? Kayak aku lah Pak ini, nampak aku kurus aku kan? Kurus nampak bapak aku? Aja bilang bohong. Ya, sedang-sedang ya, ya. Kalau sempat ada malam ini yang bilang aku kurus, nah tunggu. Sebelum meninggal kau kurus tiba-tiba. Baru dibilang malam kok mirip sesam sulit ya. Hati-hati Pak ya, tidak boleh minat ya. Maksud apa kan? Nah, hati-hati. Perwiritan kita yang sering yang terjadi, perwiritan dihidang dan ahli baik lontong. Lontong banyak bercakap mulut. Ish, sausnya pun gak ada. Cabe. Ini macam warung-warung buatnya. Cabe. Tunggu giliran di rumahmu nanti ya. Ya, di rumahmu nanti giliran lontong baru tahu. Hati-hati, makanya bapakku tak boleh. Maka Rasulullah SAW tidak pernah menghina walaupun makanan. Kalau tak enak makanan pun Nabi diam, gak dihinanya ya. Nggak makan ya Rasul? Oh iya. Silahkan, tidak dihilang. Karena dia takut. Ya, hati-hati bapak ya. Tak boleh menghina. Ya. Walaupun betul-betul dia hitam, yang hitam dia hilang bilang. Ya, maksud bapak. Tidak layak anakmu hitam, cucumu yang lain hitam. Ya, hati-hati ya. Satu, yang kedua ya. Yang ketiga ayahku, supaya berterima ibadahmu kata ulama adalah illa ma'akola. Harus kita pikirkan yang beribadahku. Jangan mencopati. Ini penyakit masyarakat Pak Terus. Sumbayang mencopati sampai tidak tahu dia apa yang dia baca. Pulan-pulan saja membaca, pulan-pulan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pulan-pulan. Subhana rabbiyal. Ini semua. Allah. Barang terakhir Pak Kalis, sudah berbrokata dia kan? Brokata pun dirinya lupa. Bisa Pak? Ya? Oh Pak, aku bilang sama kamu, kalau kamu coba sumbayang, lama kamu sumbayang, sama saja itu. Lebih bagus agak dipulangkan sumbayang itu, jangan lama-lama kali ya. Jangan pula lama kali, tak boleh. Apalagi kita jadi kata Nabi, tidak aman kumunat bila kalian mengimami manusia, padiukosir, pacoba. Karena di situ ada orang tua, ada anak kecil, ada yang memiliki hajat, ada yang lagi sakit. Pecopat kalau jadi imam orang, nggak boleh lama-lama, apalagi sujud, bisa pak? Sujud, maksud bapak kan? Saya pernah Pak Galus, karena lamanya sujudnya imam itu bangkit saya duluan, nggak tahan saya menunggunya, bangkit saya begitu saya bangkit, ditengok yang samping gue pulang gitu. Dia tahan aku, dia mau muntah rasa aku Pak. Yang lama imam itu sujud. Tak apa-apa di bapak jadinya. Kalau kita imam tak boleh kita lewat dari tiga subhanallah rabbil a'la wa bihamdi. Gak boleh lewat tiga subhanallah rabbil a'la, gak boleh sampai sabolas. Kalau kita imam ya. Maksudnya apa? Tak
kita mau mendoa di sujud terakhir. Nanti selesai sembahyang sudah sunat kau pasang 1 jam 10 kali. Jangan aku terima. Maksudnya apa, Pak? Nah, jadi jangan cepat-cepat bersembahyang itu, pikirkan supaya diterima oleh Allah.